kecil itu loh teman-teman. Ah, ada yang babi kuat ya. Iya, ini sekali. Iya. Kita ke depan untuk nyanyi bersama ya Bu Rosi ya. Boleh kalau apa namanya? Aku berdua boleh belakang. Boleh berdua. Tunjukkan
jalan lurusmu untuk menggapai surga. Terangiku dalam setiap langkah hidupku karena datang satu persatu, dipegang ularnya.
matinya. Sudah mati teman-teman. Datang lagi kodok satunya. Dipegang lagi. Iya, sudah mati. Makanya saya akan membacanya puisi yang berjudul Ibu. Sungguh luas kesabaranmu. Selama waktu mengandungku, Ibu, pengorbananmu sungguh besar. Lelah raga tidak kau rasa. Ibu, sungguh kasihmu tidak bertepi. Senyum dan bahagia di hati menyambut kehadiranku di pangkuanmu. Ibu, kasih dan sayangmu padaku adalah jasa yang takkan terbalas. Adalah hutang yang takkan terbayar. Sungguh banyak yang telah aku terima darimu, wahai ibuku. Ibu, hanyalah doa yang kulantunkan. Semoga engkau tetap bahagia. Hanyalah maaf yang kuminta darimu, karena aku banyak menyakitimu. Ibu, aku ingin engkau tahu bahwa aku sangat mencintaimu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maafkan kepada mama saya teman-teman di langit. Silakan yang mau ke langit maju ke depan. Ayo Mas Riti, Mas Riti. Ayo Mas Riti. Thank you.
binatang kancil itu kakinya berapa ya? 4. Biasanya hidup di mana? Hidupnya di mana ya kancil? Di hutan. Suatu hari di hutan yang sangat lebat tinggallah seekor kancil dan ibunya. Tiba-tiba si kancil itu ingin jalan-jalan sama ibunya. Nah, ini bunda punya apa ini? Punya apa ini? Kancil. Kancil dan ibunya sedang jalan-jalan di hutan. Dia jalan-jalan di hutan. Mau apa ya, bunda Le? Ya kancilnya ini ya jalan-jalan. Kancilnya itu sangat lapar, teman-teman. Ingin mencari makan sama ibunya. Kemudian si kancil dan ibunya terus berjalan dan berjalan mencari makanan. Tapi kancil sangat lelah, dia capek nggak mau berjalan. Hanya ibunya saja yang pergi mencari makanan. Mama, ibu mama aja yang pergi mencari makanan. Kancil capek, kancil duduk aja ya. Iya kancil duduk aja di sini. Mama mau pergi mencari makanan. Kemudian mamanya pergi. Mamanya mencari makanan pergi sendirian. Apa sih kancil ditinggal di hutan. Setelah beberapa jam dari siang sampai sore, mamanya terus berjalan mencari makanan. Tapi mamanya tak kunjung kembali, teman-teman. Si kancil sedih. Mamaku mana? Aku nggak kembali. Aku sudah lapar. Dia terus menunggu dan menunggu. Kapan ya mamaku ini kembali, teman-teman? Aku sudah lapar. Kemudian sampai sore, mamanya tak kembali. Kemudian kancil berpikir, bagaimana ya kalau aku mencari mama? Apa aku menyusul mama aja ya mencari makanan? Akhirnya si kancil pergi mencari mamanya. Dia berjalan sendiri dengan wajah yang sangat lelah. Dia berjalan dan terus berjalan. Kemudian di tengah hutan, si kancil itu bertemu dengan seekor buaya. Buaya giginya tajam. Teman-teman tahu buaya? Berapa ya kakinya buaya itu? Berapa kak? Kakinya 2? 4. Kemudian buaya berkata, "Hei kancil, apa yang kamu lakukan di sini?" "Ini buaya, aku sedang mencari mamaku. Mamaku sedang mencari makanan." "Oh, seperti itu. Kamu sedang mencari mamamu. Oke. Aku di sini sangat lapar. Aku akan menemukan kamu dan aku akan memakan kamu." Takut ya? Tiba-tiba kancil takut. "Jangan makan aku, buaya. Aku ingin mencari mamaku." "Tidak bisa, karena aku sangat lapar. Aku harus memakanmu." Kemudian si kancil, "Jangan, buaya. Aku takut. Kalau kamu ingin memakanku, kamu harus mematuhi peraturanku." Apa peraturanmu, Cil?" "Kalau buaya ingin memakanku, silakan kamu panggil teman-temanmu, buaya. Silakan berbaris. Nanti aku akan menghitungmu biar kalian tidak berebut memakanku. Biar kalian bisa satu persatu memakanku." Akhirnya si buaya memanggil teman-temannya. "Hei teman-teman, silakan kesini dan berbarislah. Nanti kita akan makan kancil secara bergantian." Terus tiba-tiba si buaya berbaris menjejeri sungai. Nah, seperti ini. Ada buayanya sedang berbaris di pinggirnya sungai. "Oke, teman-temanmu sudah berbaris dengan rapi, buaya. Aku akan mulai menghitungmu." Ya, mulai menghitung si kancil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, terima kasih si buaya. Aku bisa melewati sungainya dengan berhasil. "Hah, kamu telah membohongiku, kancil." "Aku
sudah berusaha untuk bersabar dan berbaris untuk memakanmu, tapi kamu telah membohongiku. Tapi kecil, anakku niatnya baik, aku ingin mencari mamaku. Kata mamaku, sesama teman kita itu harus saling tolong. Nolong, tidak boleh saling mencelakakan. Kita harus saling menolong. Oke, baiklah si kancil. Aku sangat setuju dengan kamu. Silakan kamu pergi dan mencari mama kamu. Terima kasih buaya. Dadah teman-teman. Si kancil pergi mencari mamanya. Dan pada waktu sore, waktunya sore menjelang malam, si kancil berhasil menemukan yang mamanya. Halo mama, aku berhasil menemukanmu. Di mana makanannya? Ini cil, ini makanannya buat kamu. Silakan dimakan ya. Terima kasih mama. Dadah semuanya teman-teman. Dadah. Terima kasih.
setelah Ramadan bertandang tiba, memberi penyejuk jiwa-jiwa manusia. Cahaya kasihnya pada hamba tercinta, selaksa binar cahaya dari eloknya keinginan. Selebar-lebarnya ku tengadahkan tangan, ribuan doa ku panjatkan. Bila hati penuh prasangka, bila kata penuh dusta, ikrarkan niatku membersihkan diri agar kembali suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini bersama dengan Bu Fitri. Kepada Bu Fitri dipersilakan.
Iya, kami mau berikan kepada pihak iman dan teman-teman mengucapkan Idul Faizi, mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk yang selanjutnya ini Bu Rosi, itulah yang akan tampil ini mama dari Mas Faiz. Mama dari Mas Faiz yang sangat cantik sekali. Ya, soalnya lucu sekali nih ya Bu Laha ya. Oh iya, sebelum mamanya Mas Faiz, ini ada yang mau menyumbangkan lagu. Ini ada Mbak Sally ini Bu Laha. Mbak Sally mau nyanyi lagu apa kakak? Aku balonku. Oke, Mbak Sally silakan naik ke atas panggung. Oke, sekarang kita tepuk tangan untuk anak-anak kita yang sudah berani maju ke depan ini ya. Untuk mama dan papa, sambil besok anak-anak sudah mulai masuk ya, Bu Laha ya. Dimulai pukul 7.
pulang jam 10. Untuk dasinambungnya pulang jam 2. Ya, sudah mulai sinambung. Sudah mulai sinambung, ya. Dan untuk tanggal 10-nya anak-anak sudah mulai sentra dan pulangnya pukul 1. Ini makanya Pak Baik kan sudah siap ini pulang. Mamanya Mas, terima kasih Bu Laka dan Bu Lasi. Mama, Papa, ini loh ada mamanya Mas Lai mau menyanyi. Mama dan Papa juga siap-siap deh. Lihat mamanya Mas Lai nyanyi, nanti Mama dan Ayah ikut nyanyi juga loh Mama ya. Padamu ya Allah, ku cari
Ini ada Bu Guru kita juga ini Bu Laha. Iya, ini ada Bu Guru dari Playgroup ini ya. Akan menampilkan sebuah lagu, akan menyanyi. Selanjutnya yaitu ada Bu Ria dengan judul lagu Andai Ku Tahu. Silakan Bu Ria. Mohon maaf lahir dan batin. Ayo Mas Rafa ikut Bu Ria. Mama siapa yang mau menemani Bu Ria di sini? Boleh ke atas Mas Bintang? Oh iya Mas Fabia. Thank you.
Bintang. Meskipun dadakan, tapi suaranya tetap semangat. Tetap semangat. Ini kan tampilan yang terakhir ya, Bu. Iya, ini tampilan yang terakhir dari kita hari ini. Ya, ternyata dari Bu. Dan alhamdulillah, kita sudah pada di penghujung acara. Sebelum nanti kita meninggalkan tempat, kita akan berdoa dulu. Dan sebelum berdoa, kami Bu Rosi dan Bu Laka sebagai pembawa acara, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Mama dan Papa, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kita juga dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Fajar. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan bersalam-salaman kepada Ustaz Fajar. Kami persilakan. Untuk pelipat karpetnya karena mau dilanjutkan dengan acara.